Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini singkat saja saya akan memberitahukan cara membeli saham IPO di Bursa Efek Indonesia. Tentunya saya memakai sekuritas Ajaib. Oke, langsung saja kita praktek. Kita masuk di Ajaib. Login Ajaib coba. Login. Kita masuk saja. Login Ajaib. Tentunya teman-teman harus mempunyai akun jika teman-teman ingin membuka sekuritas di Ajaib. DM saja saya atau komen nanti, DM saya di @arswandi@ nanti saya akan memberitahukan caranya kepada teman-teman. Oke, kalau sudah kita masuk dengan hanya modal 100.000, kita sudah bisa membeli saham IPO. IPO itu adalah contohnya perusahaan itu belum TBK, tapi dia ingin IPO, initial public offering, atau ingin menjadi TBK. Maka sebelum di sahamnya diedarkan oleh masyarakat, kita bisa memesannya terlebih dahulu, tetapi kita belum tentu mendapatkan saham tersebut. Jadi ada kayak proses seleksi gitu. Oke, klik saja setelah begini, klik saja selengkapnya. Setelah itu kita saya kali ini saya akan mempraktekkan, nah ini saham Tol. Nah, jangan lupa sebelum membeli sahamnya kita harus cek dulu tentang perusahaannya, bergerak di bidang apa, terus apa produk-produknya, berapa saham yang ditawarkan, terus kedudukannya di mana. Ini kedudukannya di Kabupaten Tangerang ya teman-teman. Saya langsung saja praktekkan. Saldo saya atau buying power saya itu cuma 100.000. Pokoknya saya akan mempraktekkan dengan modal 100.000 kita bisa beli saham. Pesan, klik pesan, klik pesan. Nah, masukkan di sini berapa yang teman-teman masukkan. Kita sesuaikan saja ya teman-teman. Nah, kebetulan buying power saya kita beli 7 saja. Ya, beli 8 saja. Setelah seperti ini, setelah begini, di sini, oh ini, setelah di kondisi seperti ini, kita klik pesan, sebentar, kita klik pesan, masukkan sekitar. Bisa ya teman-teman ya. Dan di sini dia harusnya bisa. Oh ini nih. Ah, jadi saya tadi lupa mengkliknya, jadi harus di sini dia sembunyi. Di sini diklik dulu, baru klik pesan. Terus klik pesan. Oke. Jadi uangnya harus tersedia teman-teman, jika tidak akan ditolak nanti. Jadi satu hari sebelum kalian teman-teman harus kalian sediakan dana di buying power teman-teman. Nah, klik saja lihat pesanan saya. Nah, kalau di kondisi seperti ini artinya teman-teman sudah memesan saham IPO. Jadi akan kita lihat per tanggal 5 Agustus. Nanti di sini ada keterangannya kalau teman-teman dapatkan berapa, terus yang ditolak berapa, nanti akan dijelaskan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan, nanti akan didistribusi saham, akan masuk di portofolio teman-teman di sini per 8 Agustus. Terus per tanggal 9 sahamnya resmi diedarkan di Bursa Efek. Jadi masyarakat biasa bisa membelinya. Kita juga masyarakat biasa sih, tetapi kita membelinya sebelum beredar di masyarakat pada umumnya. Oke, mungkin segitu saja videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebentar, kita masuk beranda dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada teman-teman ingin membuka apa namanya sekuritas, bisa DM saya di @arswandi@ atau bisa komen bawah ini. Oke, thank you and next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.